Di sebelah kiri kita ini adalah Tok Bimo Lukar. Apa itu Tok Bimo Lukar? Tok Bimo Lukar adalah sebuah petirtaan pada masa Mataram kuno. Tok Bimo Lukar merupakan mata air Sungai Serayu dan difungsikan sebagai tempat untuk menyucikan diri. Sungai dan mata air yang turun dari gunung dipercaya menyediakan daya penyembuh. Itulah tadi sekilas tentang salah satu tempat wisata di Dieng. Tepatnya di desa Dieng Wetan atau Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang ini kita berada di Jalan Dieng. Jalan ini merupakan jalur turun dari wisata Dieng menuju ke arah kota Wonosobo. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have. Sebentar lagi sampailah kita pada pertigaan. Ke kiri adalah jalur menuju Kali Lembu. Di kawasan ini terdapat base camp pendakian Gunung Brau via Kali Lembu. Puncak Gunung Brau merupakan titik tertinggi di kawasan wisata Dieng dengan ketinggian sekitar 2590 mdpl. Selain terdapat jalur pendakian, Kali Lembu juga memiliki objek wisata religi, yaitu terdapatnya makam Syekh Abdullah Selomanik. Syekh Abdullah Selomanik merupakan penyebar agama Islam yang pertama di tanah Dieng atau dataran tinggi Dieng. Dan sampai di sini dulu tentang beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi di sepanjang jalur turun dari wisata Dieng menuju ke arah kota Wonosobo. Keindahan di jalur ini jangan ditanyakan lagi atau diragukan lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Mudakhir, selamat sore.